lit my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves, and our souls are fast like an ocean. With the strongest sides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Edisi kali ini gue sedikit ya curhat aja lah ya. Jadi gambarnya biar lebih santai gitu kan. Nah, jadi gue baca ke blogger Papan Atas biasa Kang Iwan Banaran. Jadi ada informasi yang lumayan menarik sih. Jadi tuh gue baca di situ tuh gimana ya. Jadi tuh dia tuh menemukan project baru Honda K1 Bintang G. Nah di situ sih di judulnya inikah mesin skutik 4 katup. Ya gambarnya kan kita kan memang menanti-nanti nih untuk PCX yang 4 katup. Gampangnya itu untuk bersaing melawan Yamaha NMAX. Nah, kira-kira ini bener apa enggaknya nih untuk kode terbaru ini dari Honda? Kita akan bahas pelan-pelan di sini. Oke? Okay? So, let's get started. Like nah, persaingan roda 2 nih di tanah air memang cukup gemes-gemes gimana gitu, yo. Kayak dede gemes. Jadi gini, ya Yamaha NMAX gamanya itu memang menjadi tulang punggung di Yamaha karena ya ini dia untuk apa ya skutik ini yang masih belum bisa ditumbangkan oleh Honda. Gamanya itu dulu Yamaha tuh pernah punya Vixen yang gamanya itu nggak pernah terkalahkan lah ya, dan akhirnya bisa terkalahkan oleh Honda dengan adanya CB150R. Nah, adanya Yamaha NMAX sudah dihantam oleh EDV 150, untuk PCX juga 150 untuk melawan Yamaha NMAX, cuman EDV dan PCX ini masih belum greget, masih belum bisa menumbangkan Yamaha NMAX ini. Nah, akhirnya usut punya usut Honda nih merilis mesin baru untuk new Honda PCX. Jadi ukuran mesinnya itu 157 cc, 4 katup. Ingat nih, ini 4 katup karena PCX ataupun EDV itu masih 2 katup. Jadi itu powernya masih menang di Yamaha NMAX. Nah, dengan adanya 4 katup ini ya pasti bisa melawan Yamaha NMAX. Karena apa? Karena dia mengambil basicnya dari SH150i, yaitu dia yang gamanya itu yang cc-nya itu 157 cc, 4 katup, dan powernya juga bisa mengalahkan Yamaha NMAX yang sudah VVI, maksudnya itu sudah VVA gitulah ya. Sedangkan untuk mesinnya Honda SH150i ini belum VTEC. Gamanya itu kalau cara kasarnya tuh Honda tuh menyebutnya tuh VTEC untuk VVI-nya Yamaha. Nah, ini aja belum VTEC aja bisa bersaing untuk powernya. Jadi memang bagus banget sih, apalagi dijejali dengan teknologi VTEC-nya akan lebih gila lagi sih sebenarnya. Nah, di sini kode ini yang gue baca di Kang Iwan Banaran ini gampangnya itu ada kandidatnya sih. Bisa jadi ini Honda Scoopy yang baru dengan menggunakan rangka SF-nya. Ada dua kemungkinan itu, dan juga untuk Honda PCX 150 yang sudah menggunakan rangka SAF. Karena juga ada di ada subscriber gua komen di YouTube gua tuh, "Bang, untuk PCX terbaru nanti itu sudah menggunakan rangkanya tuh SAF gitu." Cuman ya itu kita butuh waktu untuk membuktikannya gitu kan. Jadi intinya di video ini sih gue cuma pengen ngomong sekedar ya informasi aja bahwa nanti kedepannya Honda PCX maksudnya dirumorkan menggunakan mesin 157 cc 4 katup. Nah, untuk fitur-fiturnya tuh sebanding dengan Yamaha NMAX, seperti bisa connect bisa ke handphone, terus juga dia juga ada traction controlnya juga, dan dia lebih gilanya lagi nih ada fitur terbaru yang belum ada di motor-motor kecil nih, yaitu airbag. Maksudnya tuh ya kayak moge-moge kan punya fitur airbag tuh, walaupun gua nggak tahu sih secara fungsi tuh bener-bener berfungsi apa enggaknya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, jadi perkembangan nantinya gua akan update lagi karena ini kode baru ini bisa jadi mesin baru entah rangka baru gitu, nanti gua akan update. Intinya di Kang Iwan Banaran pun belum bisa memastikan ini tuh kode ini untuk Honda PCX 157 cc, ini belum bisa dipastikan. Oke, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua bahwa Honda akan menyiapkan ya project baru gitu dengan kode K1 Bintang G ini. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar Honda PCX facelift. Jadi gue akan mengupdate tentang Honda PCX facelift. Jadi gini, kabar rumornya nih ya, Honda PCX akan diupgrade CC-nya menjadi tuh 157 cc. Bukan itu aja sih, ada juga yang diupgrade klepnya ini, yang tadinya cuman awalnya cuman 2 klep akan dinaikkan menjadi 4 klep. Gamanya itu setara dengan Yamaha NMAX, Yamaha Aerox yang ada 4 klep. Ini bagus banget sih, memang harusnya seperti ini. Jadi harusnya ya Yamaha tuh harus, maksudnya tuh harus dihadang dengan mesin yang sama. Nah, apa aja nih fiturnya nih? Jadi itu Honda PCX tuh akan diupgrade menjadi 157 cc, 4 klep. Fiturnya juga ada fitur baru nih, bisa connect ke handphone juga seperti Yamaha NMAX tahun 2020 ini. Nah, ada fitur yang terbarunya lagi nih, yang gampangnya tuh, yang rumornya tuh lagi gencar-gencarnya lah ya. Jadi ada fitur model-model airbag. Nah, ini fitur airbag ini seperti yang dimiliki dengan Honda Goldwing gitu. Nah, di sini gue akan mengupdate penjelasan tentang airbag ini. Oke, jadi gini. Jadi Honda gampangannya tuh membuat fitur-fitur terbaru lagi di motornya. Nah, jadi penasaran nih, Honda PCX disebut-sebut ada airbagnya seperti Honda Goldwing. Nah, jadi riding tuh tambah nyaman, tambah aman. Nah, kira-kira nih apakah berfungsi dengan baik? Maksudnya tuh emang kita butuh atau enggak gitu kan? Nah, kita akan bahas pelan-pelan di sini. Oke, jadi Honda PCX dikabarkan akan punya airbag seperti Honda Goldwing. Nah, fungsinya apa? Meminimalisir benturan depan belakang dan riding pun tambah aman. Nah, siapa yang tak kenal dengan sepeda motor berjenis skutik ini, yaitu Honda PCX 150 yang memiliki desain yang mewah dan besar menjadi ciri khasnya nih. Honda PCX 150 menjadi salah satu skutik premium yang punya banyak fitur. Emang banyak banget sih fiturnya nih kalau untuk PCX ini. Nah, menjadi pesaing berat skutik Yamaha NMAX 2020 ini membuat Honda PCX 150 tuh terus melakukan inovasi agar dapat terus bersaing. Salah satu contohnya yaitu dia peningkatan di CC-nya menjadi 157 cc dengan menggunakan 4 klep walaupun belum CVA. Maksudnya tuh kalau di Honda tuh ada VTEC. Nah, kalau Honda VTEC, kalau Yamaha itu VVA. Nah, walaupun maksudnya gini, tanpa VTEC, maksudnya walaupun cuma 4 klep tanpa VTEC, powernya tuh mampu bersaing dengan Honda dengan Yamaha NMAX 2020. Mampu bersaing gimana pakai VTEC ya, lebih mantap lagi pastinya. Nah, selain itu juga ada fitur-fitur tentang airbag, ada juga bisa connect ke handphone. Ini keren banget sih. Oke. Nah, menurut informasi baru-baru ini, Honda telah mematenkan teknologi keselamatan untuk skutik PCX-nya nih. Nah, dilansir dari 2banh.vn, .com, skutik andalannya yakni PCX akan dibekali dengan fitur keselamatan atau airbag. Nah, sebenarnya sebelum PCX, Honda juga sudah membekali fitur airbag ini di Honda Goldwing. Nah, mekanisme kerja di airbag yang digunakan Honda ini juga sama dengan airbag pada umumnya, yaitu menggunakan sensor yang akan mendeteksi tekanan dan mengembangkan airbag dalam 0,04 sampai 0,05 detik. Jadi yaitu dia, kalau ada terdeteksi ada tekanan, yaitu dia airbag itu akan muncul. Untuk posisinya pun sudah dipertimbangkan oleh insinyur Honda tentunya yang merancang kotak airbagnya. Nah, kotak airbag ini dirancang tuh terpisah dan akan diletakkan di sayap sebelah kiri kendaraan seperti gambar berikut. Maksudnya tuh kan ada kilas, jadi dia nggak bisa dikunci kontak. Akhirnya dia taruh di sebelah kiri, maksudnya seperti itu. Nah, sayangnya airbag yang digunakan Honda hanya bisa mengurangi kalau seandainya pun terjadi benturan atau cedera pada kepala dan dada pengemudi jika alami tabrakan dari depan. Maksudnya tuh nggak bisa melindungi dari samping kiri, samping kanan, jadi hanya di depan saja. Alhasil airbag ini tidak bisa melindungi tubuh dari tabrakan kendaraan, jadi dari sebelah kanan dan kiri maupun belakang. Tetapi Honda akan terus mengembangkan lagi teknologi ini agar lebih maksimal di masa mendatang. Jadi kita tunggu aja nih. Jadi fungsinya airbag itu yaitu untuk keselamatan. Kalau menurut gue pribadi sih ya, dibandingkan dengan ya bagus juga sih kalau ada fitur seperti ini. Gampangannya tuh Honda menjadi first mover seperti Yamaha NMAX kan bisa connect di handphone gitu kan. Ini keren banget sih. Nah, akhirnya Honda membikin first mover juga untuk airbag ini. Nah, kira-kira fungsi airbag ini menurut Mas Bro semua nih apa, bagus apa enggak nih? Gampangannya tuh memang kita butuh apa enggak? Tolong tulis di kolom komentar.
kira-kira bagus apa enggak dan berfungsinya tuh emang kita butuh atau enggak gitu. Jadi jawabannya ya silakan sharing aja di kolom komentar. Nah, untuk kabarnya untuk Honda PCX 157cc memang masih belum dalam jangka waktu dekat ini, memang perlu proses lah ya. Tapi tenang, gambar paten segala macamnya tuh sudah beredar, gambarnya tuh benar-benar pasti. Nah, jadi ya alangkah baiknya sih kita tunggu aja karena memang perlu proses lah ya. Jadi Honda itu akan akan lebih bagus lah Honda PCX, dan kabarnya juga Honda EDV akan digunakan mesin yang serupa. Jadi memang Yamaha NMAX ini harus waspada nih di kemudian hari nih. Walaupun saat ini ya gampangannya tuh fiturnya paling lengkap Yamaha NMAX, powernya juga paling tinggi, 4 klep VVS segala macam. Cuman di masa mendatang akan ada pesaing yang tangguh. Oke. Nah, mungkin segitu aja sih penjelasan singkat gua mengenai Honda PCX facelift. Jadi kita tunggu sama-sama. Kalau memang ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komennya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.